Ayo saya takut. Kayaknya partai yang request itu. Serius? Tadi Bang Alek? Amin jangan. Cek Dixon 1221 dicoba dijajal. Baik, selamat malam kami ucapkan. Tentunya buat para tamu dan undangan yang mana di kesempatan malam hari ini hadir. Sekali lagi mewakili Tuan Hajat, Sohibul Bait, mewakili juga kedua mempelai, mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih di kesempatan yang penuh bahagia ini telah hadir memenuhi undangan beliau untuk sekedar memberikan doa restu buat pengantin, memberikan juga doa-doa terbaik buat keluarga besar Tuan Hajat. Sekaligus mewakili teman-teman Runjani Studio Music di kesempatan malam hari ini mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih telah diundang. Masih dalam rangka memeriahkan pesta walimatul aurus, dalam rangka memeriahkan tasyakuran pernikahan putra-putri tercinta dari Sohibul Bait yang sedang berbahagia, yaitu teteh saya Teh Destiana selaku putri ke-6 dari almarhum Bapak Midun. Kasih pujian tercinta beliau yaitu Akang Hermansyah. Herliansyah. Selaku putra pertama dari Bapak Abbas Yakub dan Ibu Enci Novianti ya. Marilah di kesempatan malam hari ini kita sama-sama doakan khususnya buat pengantin. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau berdoa Allah kabulkan ya. Cita-cita pasti yang baik-baik nih pengantin ya. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan apa yang dicita-citakan beliau berdoa Allah kabulkan. Mudah-mudahan juga dalam mengarungi mahligai bahtera rumah tangganya akan dijadikan keluarga yang abadi, mendapatkan keturunan putra ataupun putri yang tentunya dapat membanggakan kedua orang tuanya. Amin ya. Jadi anak-anak banyak boleh ikut apa namanya program KB juga boleh ya. Kalau anak banyak bisa anaknya semua bisa jadi banyak orkes nih. Boleh jadi banyak orkes. Oh iya. Oke, dengan mengawali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Bang Alex. Pilih lagi, ngoceh lagi, pilih lagi. Puja dan puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang penuh bahagia ini tentunya masih memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur dan tentunya nikmat cuaca yang alhamdulillah cukup bersahabat. Kalau tadi iklan-iklan dikit lah ya. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati yang punya kawasan selaku ketua RT 02, insyaallah malam hari ini hadir, salam hormat saya. Ketua RW 08 insyaallah malam hari ini juga hadir, salam hormat saya ya. Pokoknya buat semuanya yang hadir tanpa terkecuali, ya. Tumben ini, nah, minta lagu ya. Oh, Bang Alek, lupa dong. Parda, ini Parda tadi Bang Alek. Jangan dipikirin Pak Dodot, emang begitu. Buat Mamang Zeus, mudah-mudahan sehat terus Mamang Zeus. Ya, ya makanya. Aa ula depo wae, gitu. Pak, ini pasti yang tahu lagu itu pasti oh gitu. Mudah-mudahan kita enggak ngalamin ya Beben ya. Terima
cinta kasih sayangmu yang selama ini diriku rasakan di dalam hidupku. Ada jangkriknya suaranya ya. Terima kasih.
sisa abang unai, kau yang kuanggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang kucintai. Kan masih pengen rap itu Parda itu barusan. Pak Randy udah kasihan ya, kasihan yang nyanyi suaranya habis. Oke, okay. Coba koordinator tolong kondisikan. Hah? Hei, kondisikan lah. Memang kan ya. Baik, di kesempatan malam hari ini satu tembang lawas kami persembahkan. Menirikus atensi dari Om Alek, masih Bang Alek, masih Bang Farda. Masih dia-dia juga yang minta lagu ya. Dibingkis spesial katanya buat yang merasa dan dirasa. Mudah-mudahan malam hari ini lagi live streaming. Mudah-mudahan malam hari ini lagi nonton ya. Biar berasa dia maksudnya gitu. Padahal malam cuma lagu doang kata gitu. Spesial juga buat para tamu dan undangan yang baru saja hadir. Wilujeng Sumping, selamat datang. Sekali lagi mewakili Tuan Hajat dan kedua mempelai, beribu-ribu terima kasih telah hadir memenuhi undangan beliau ya. Dan tak lupa juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan baik dalam sajian, tutur sapa yang kurang sopan ataupun tempat yang telah disediakan ya. Buat bunda-bunda saya yang hadir, para tamu dan undangan, buat Om AA yang mungkin punya request, yang mungkin juga punya atensi, dipersilakan, kita tunggu request atensinya ya. Ini punya PR tadi duo lelaki. Duo lelakinya lagi nyanyi di kawasan Taman Mini. Ya, ada Om Jasmine sama Om Omat ya. Jadi enggak ketemu sama kita nih malam hari ini ya. Nyanyi, minta lagu dong. Bapak minta lagu ginian, oke. Okay. Ini kebetulan lagu ini disukai sama dedengkotnya New BSL ya. Jadi malam hari ini Bapak harus tanggung jawab ya. Anak orkes ada banyak juga malam hari ini. Oh udah ya, udah tadi. Oke. Okay. Bila ingin melihat ikan dalam kolam, terangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada Farda pendiam, bagi gua lu berpandang mulu dari tadi. Caranya tak sama menggoda darah lincah. Kembali saya pilihkan cuma-cuma ini spesial buat para tamu dan undangan. Spesial juga buat kedua mempelai. Spesial buat warga RT 02 RW 08 semuanya ya. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya Bang Bontot mau. Spesial
diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Semuanya senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya Om Eman mau. Jadi kita liatin kalau senyum mau gak kira-kira begitu. Tandanya Om Moker mau. Satu lagi lo belum? Satu lagi belum? Kalau dia senyum, tandanya Bang Angga mau. Ini kebagian semua. Siapa yang belum? Aku mau. Oke, 1-2 teman sekaligus di awal jumpa kesempatan malam hari ini spesial buat semuanya. Satu harapan dari teman-teman keluarga besar Runjani Studio Music malam hari ini, mudah-mudahan puas terhibur. Untuk itu dipersilakan para tamu dan undangan, Bapak Ibu yang saya hormati, kedua mempelai, kerabat dari pengantin, kerabat dari Tuan Hajat dan Ibu Hajat, dipersilakan mungkin yang punya request ataupun atensi, kirimkan request, kirimkan atensinya ya. Di persembahan awal bersama persembahan kawan-kawan artis Renjani Studio, artis nomor urut awal kami persembahkan buat semuanya si cantik yang satu ini. Siapakah dia bersama hadirnya Neng Rina, Rina Lulabi. Oh, lagi dengerin. Kalau dia senyum, tandanya Om Agung mau. Jadi kalau nggak ini, nih mumpung di depan ada siapa tadi, Nyonya Noval ya, pengantin juga ini, padahal udah gatal ini pengantin. Eh kak, nyanyi lagi kak, apa joget lagi? Maksudnya apa ini? Ya. Rina Lulabi pengen dipanggil katanya Om Randy. Panggilan, sambit, sambut. Wow, mau manggil dari tadi. Pusing. Digas terus. Sisa apa sisa? Suaranya tinggal sisa. Boleh acukan diriku dan anggap ku tak ada. Tahu semuanya kayaknya ya. Namun takkan merubah perasaanku kepada. Ku yakin pasti suatu saat ini pengantin lagunya nih berapa? Semua akan terjadi, yeah. Kau akan mencintaiku dan tak akan pernah
lepasku. Boleh semuanya nyanyi bareng-bareng ya, biar seru nih. Arina. Kau tahu lagunya. Selalu bersedi membahagiakanmu apapun terjadi. Oh, ku yakin karaku ada. Terima kasih. Kali ini suisa kasih buat Sepol aja. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah banyak yang jawab. Ini suisa kasih yang masih tadi siang yang masih setia ya. Ini gimana, nggak ada yang punya lagu atau udah punya lagu atau mau goyang di sini? Hah? Bunda? Masih bingung ya? Iya, suisa kasih yang masih live streaming di rumah. Oh, ada orangnya. Iya, buat bunda-bunda juga ya, baru datang juga Suizal yang punya kawasan. Tadi siapa yang udah motor di belakang? Mau di mana? Bunda sini temenin goyang dong. Hah? Enggak ada yang mau temenin goyang di sini. Ayo sini. Mau nyanyi juga boleh. Tadi si Teteh siapa ya? Yang tadi nyanyi, ah siapa namanya? Nyonya Noval, iya. Yang goyang nasi padang tadi siapa? Oh itu dia. Nyonya Ponco. Kereta malam. Terkenang di mana-mana.
gak putus beneran ya. Ini gimana, udah ada request? Ah, punya lagu gak nih yang depan? Bang Amat? Oh, Bang Amat, Abang Amat. Iya, foto dulu, bos siapa? Bang Amat, Om Ari, lagunya Penantian Armada. Selain Armada, kan Armada lagunya banyak. Terus selain Penantian apa lagi? Bang Amat? Bang Amat mau tahu dulu. Iya, Bang Amat tahu jawab lagu Armada apa lagi? Kira-kira selain Penantian. Banyak banget soalnya itu ya lagu Armada. Amat lagunya apa kira-kira, ah? Tadi Amat bener. Amat. Amat lagunya apa? Oh, yang mana? Oh, yang mana, yang mana aja dah. Orang yang punya Juragan Empang. Lagu Juragan Empang aja ini. Hah? Oh ya udah, Juragan Empang aja. Buat Pak Amat yang suka spesial yang punya lagu. Rin, kalau dari Penantian Armada ke Juragan Empang agak jauh juga. Iya, gak jauh. Bang tuh. Iya, ditungguin ya Pak Amat masukan spesial yang punya dijorokin di Empang belakang. Spesial. Hey!
Wih, ala ini lagu-lagu gitu gimana gak semangat, makanannya. Wih. Oh ini Alip lagi pulang kampung kemari. Main-main orkes. Baik, satu persembahan manis, satu penampilan manis. Tentunya ditemani bersama si cantik Neng Rina, Rina Lulabi ya. Spesial buat, tadi bang siapa? Rin? Yang nyawer tadi siapa bang? Lalu yang depan yang bingung, pokoknya juragan empang lah ya. Spesial buat Bapak Ibu Tete, lalu Pak juga spesial buat Teheni, spesial juga buat Nyonya Noval ya. Pokoknya tahunnya itu doang lah. Buat semuanya tanpa terkecuali ya, di si malam hari ini, terima kasih kami ucapkan kehadiran kebersamaannya, sekaligus juga kita senggol-senggol yang lagi pada live streaming ya. Di sana spesial buat Abang Kikai ya, yang punya kehancuran cinta, buat Iung Cuti, terlepas juga buat Kak Rey 20 yang punya kawasan Bojonggede dan sekitarnya, buat Abang Jai selamat malam kita ucapin, buat Om Bahrul Misbah, biasanya Om Bahrul Misbah minta lagunya, nah tukar dulu Tole, mana Tole deh? Tole. Wuih. Buat Om Ramli, spesial selamat malam. Terlepas juga buat Dila Fadila, selamat malam. Buat Eni, Hani, Henny, selamat malam. Buat Abang Zai. Terlepas juga spesial buat Om Pija yang punya Rancu. Sri Kandinya KSB juga, selamat malam kita ucapin. Ini ada satu request permintaan lagu yang datangnya dari keluarga besar Besan. Lagu ini tujukan spesial buat Besan juga katanya ya. Lagu yang dipinta yaitu Dua Lelaki. Masih Dua Lelaki kene. Ya, kebetulan Dua Lelakinya enggak kebawa. Ah ini ganti lagu apa Besan? Ya dari siang tadi Dua Lelaki terus ya. Ini Alip sih bisa. Ah. Oh suruh nangkap lagi, ntar bisa gitu. Oh siap. Pokoknya buat Besan, kalau lagunya gak keputar, kita ganti pokoknya yang enak lah ya. Buat pengantin, buat semuanya edisi malam hari ini. Neng Rina Lulabi kita tinggalkan, kali ini bersama si cantik yang satu ini. Bersama satu persembahan Neng Fitri Pelani. Sebelum persembahan Neng Fitri Pelani kali ini bersama Neng Ani Ansari. Siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu, hatiku bertanya-tanya. Sungguh aneh memang dia. Selamat malam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rombongan Besan, lagunya memang kita belum koleksi ya. Enggak, penyanyinya juga pemainnya juga sama. Mungkin diundang lagi kali om ya. Kita nunggu undangan lagi, tambalin lagu. Ngarep diajak lagi. Oke, buat tamu undangan semuanya ya. Buat si Teteh yang punya minta di PR-in lagu, lagunya Kambuh Lagi dari Wawa Marisa. Oh takut kambuh bukan kambuh lagi, salah.
Dulu. Ini dua lelakinya naik ah? Oh badai biru, oke. Buat siapa Pak? Pak Haji ah? Pak Haji OI. Salam dulu, kenalan dulu ya. Ini besan apa? Bukan? Oh bukan. Saibul Hajat. Pak Hajat ini dari tadi belum kelihatan. Tidur dulu, oh, jadi nonton dangdut itu begadang ya. Nah abang mau kemana? Temenin? Iya, temenin. Badai biru lagunya ya, kirain dua lelaki, selain naik dua lelaki. Pak Tole? Bagai bunga layu di tangkainya.
lagunya? Oh, Besan. Tuan rumah dulu. Bang Jono. Iya, kita puterin lagu Saya Belajar dulu ya. Abis itu Bang Jono. Buat rombongan Besan, oke. Buat yang live di rumah ya, Bang Wijay juga punya lagu buat Neng Uli. Kali ini Takut Kambuh, spesial buat Sebul Hajat. Mana ya, ada jadi yang punya lagunya? Si tetehnya mana ya, takutnya belum nonton. Mana sih? Oh, yang lagi diri ya? Aku tak
Aci mau nyanyi lagi? Enggak, udah cukup. Udah cukup, makasih banyak. Oh ada yang mau nyanyi banyak, oh alhamdulillah loh. Oke kali ini kembali. Ya. Oh gitu. Berarti Erik salah. Buat Kak Daci makasih. Luar biasa suaranya. Ini lagi curhat apa bagaimana ini lagunya? Oh begitu. Saya pikir lagi curhat. Oke, kayaknya begitu ya Pak ya. Kayaknya lagi curhat. Mudah-mudahan hanya sebuah lagu lah ya. Tapi emang enak sih lagunya ya. Suaranya enak. Nyawernya juga enak barusan. Oke, satu persembahan manis, satu penampilan manis. Neng Ani Anzani. Kita tinggalkan berlalu sudah. Memenuhi request atensi dari Kak Daci, dari keluarga besar Tuan Hajat ya. Ini dari keluarga besar Besan. Tolong diputar katanya lagunya Bang Jono. Jadi gantinya ini apa tadi? Dua lelaki ya. Ini bersama siapa yang mau bawain? Rina, Bang Jono. Oke, bersama Neng Fitri, Fitri Handayani. Suaranya abain. Pantengin terus di channelnya Renjani Studio. Di acaranya Dangkal. Mudah-mudahan nakalnya udah enggak. Udah lanjut terus. Dikit doang. Ya, spesial masih buat sembal hajat lah buat para undangan semuanya yang punya depan. Buat kedua mempelai, langsung aja yang punya request siapa? Hah? Oh dari Besan, lagunya Bang Jono. Ada yang namanya Bang Jono? Yang gak pulang-pulang. Oh Bang Toyib, itu temannya Bang Toyib, Bang Jono. Oh datang. Perginya kan berdua dia. Oke, spesial buat rombongan Besan yang punya Bang Jono. Teh Emi, Teh Emi gak juga lagi teh. Teh Daci, oh Teh Daci, Teh Emi tadi siang. Namanya banyak. Satu, orangnya dia-dia juga. Bos Makmur. Bos Makmur. Buat siapa sana? Bos Makmur. Buat Mamang Zeus. Oh, siapa lagi? Atun, Bos Atun. Gua tahu. Dewa 303. Ya, gua tahu. Atun. Iya, buat rombongan Besan. Ya.
Spesial song buat keluarga besar Besan, ini lagunya diputer nih ya.
sama Rinjani. Susunya ada di belakang Bang Erik. Iya, satu tembang berlalu ya, kepunyaan Besan, semoga terhibur. Bang Mail, Bang Mail requestnya pecah 1000. Ngomong jangan nih. Hah? Oh iya. Nah. Ini rombongan Besan tadi nukerin. Terus? Nukerin kemari nih. Iya. Mau nyawer. Tukernya habis. Tadi udah ditukerin terus tapi belum kemari-mari. Oh, kemana duitnya ya? Iya, makanya. Buat kembalian kali tadi ya? Tadi padahal Tole udah nyiapin banyak bener. Tukerannya habis. Oh gitu. Tadi Bang Tole bawa 2 kantong. Makanya. Belum masuk lagi kemari. Tapi duit tukerannya ada? Hah? Duit tukarannya? Justru habis. Gak ada juga, duit tukarannya yang gede-gede. Gak ada, gak ada. Gak ada juga. Ya. Ini Bang Mail minta lagu pecah 1000. Sama Tole kali diambil ya. Duit tukarannya gak ada. Gak ada. Duit tadi gak ada, terus kemana duit? Ada. Sok Bang Mail. Bang Mail. Udah nukerin banyak. Mail. Ya Bang Mail, tukarannya balikin lagi.
apa? Thank you.
Ibu. Iya, oke. Oke, terima kasih banyak Bang Mail ya. Rute Mang Berlalu kali ini kembali. Cek. Iya, enggak ada. Bang Mail, ini barusan Bang Mail ya? Bang Mail lagunya apa lagi? Bang Mail yang mana? Oh, Bang Mail yang itu. Oh, pantesan. Yang minta lagu siapa? Bang Mail. Ui, oh. Kudung. Ya, satu persembahan yang cukup manis Neng Fitri Handayani kita tinggalkan. Memenuhi request atensi dari keluarga besar Besan yang punya Bang Jono, alhamdulillah udah diputar ya. Tak lupa juga buat Mail dan kawan-kawan juga, lagunya udah diputar ya. Ini tinggal pengantin, ini pengantin belum minta lagu dari siang ini ya. Nyari lagunya gak ketemu-temu. Sok minta lagu apaan kira-kira nih, Om, ayo Om. Ya enak Om ya. Teteh, lagu apa kira-kira nih? Hah? Ya? Rebutan Lanang. Oh, oke. Nah, pas nih. Pas. Yang bawa ini pas banget nih, Rebutan Lanang. Tahu artinya apa Rebutan Lanang? Nah, itu dia. Ya, yang punya request, yang punya atensi, yang punya Rebutan Lanang kali ini bersama satu persembahan, Neng Fitri. Fitri Felani. Yang berdua ada berdua. Aduh. Bagaikan kumbang-kumbang yang di bangunaya, kau kecil, kau putih, bunga-bunga. Kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga di lena. Rebutan Lanang. Rebutan Lanang. Saya nggak pernah rebutan sih Om. Nggak pernah rebutan berarti. Direbut terus. Tadi siapa yang punya lagu ya? Oh Abah. Abah lagunya ganti ya Abah ya? Yang penting ada Lanangnya. Oh yang penting ada apa Lanangnya. Apa kira-kira ayo? Lanangnya jagat. Bisa? Ya bisa. Belum salam tadi Om. Oke selamat malam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kali ini masih bersama Rencana Studio. Spesial masih buat keluarga besar Bapak Ibu Hajat di sana ya. Buat para tamu undangan semua, buat yang lagi live streaming. Abah gimana, Bah? Lagunya? Naon wae lanange jagat mau. Mau. Yang penting ada lanang-lanange ya. Yang penting joget. Nah, oke. Okay. Yang penting joget juga ada lagunya tuh. Pokoknya joget itu lagunya. Siapa sih? Oke, kali ini buat Abah siapa di sana namanya? Buat yang lagi live streaming ada Bang Aseng AFC, KRE 20, KDD Mansia, ada Bos Jepang, ada Om Pijay yang punya Ranco. Sedekan di KSB jangan lupa. Sedekan di KSB, spesial. Ada Weng, buat semuanya aja lagi live streaming ya. Bang Mail, panggil. Pit, ya. Bang Mail. Bang Mail yang mana Bang Mail? Halo,
Ditunggu di sini Bang Mail ya. Oke, siap. Ya. Buat kedua mempelai pengantin, joget pengantin. Kenapa? Joget ya, naik ya. Tadi situ juga enggak apa-apa sih. Thank you.
Haji Oim jangan turun dulu. Buat Abang Koyo katanya lagunya. Enggak, dia ini mau mulai lagi. Segudang Rindu. Bang Koyo, lagunya Segudang Rindu bener. Apa? Oh, Pengobat Rindu salah. Bukan Segudang Rindu. Pengobat Rindu, Om. Siapa sih? Oh iya, ayo Oi minum, silakan ya. Ini siapa namanya? Bang Deka. Bang Deka, sini atuh di tengah, jangan di pinggir. Oh, buat Bang Koyo spesial.
juga Bos Cirepi, Bapak Joim, Bos Ismail di sana semuanya, Mama Cantik. Oh, tanggung, iya. Enggak sekalian yang di tas udar lagi. Makasih banyak Mas Vega ya, buat semuanya, keluarga besar Bapak Ibu Hajat. Pak Joim, makasih banyak ya. Biar sehat terus Pak Ji ya, joget lagi ya. Oke, siap. Dua tembang berlalu kali ini balik. Agung lagi gagal fokus Agung. Sampean minta lagu apa sampean? Kalau Mas Koyo lagunya antara Sewu Kuto. Terus apa lagi? Jambu Alas. Stasiun Balapan. Mau diputerin? Coba minta dikit, Pak. Minta Didi Kempot. Suaranya habis ini, coba ya. Oke, satu persembahan yang Fitri Pelani kita tinggalkan berlalu sudah. Spesial buat Pak Haji, makasih. Buat Om Deka, makasih. Spesial juga buat Mas Koyo, terima kasih. Buat Kak Daci, spesial juga buat Nyonya Noval, ini lagunya apa ini? Hah? Bebende kayak pacar gitu ya? Oh, Bebende, oke. Ini PR juga buat kita nih, banyak lagunya nih ya. Ada Bebende, ada Dua Lelaki, ada apa lagi tadi tuh? Ada Karunya, iya. Hah? Dayuni di tempat saya itu apa teman jago mancing gitu Dayuni. Iya. Om Randy minta sedikit katanya yang ada di kempotnya, pokoknya saya dikasihnya lah saya. Baik, kalau tadi satu persembahan yang Fitri Pelani kita tinggalkan ya. Kali ini yang punya Bebende, yang punya apa lagi tadi ya judulnya, pokoknya itulah ya. Kita serahkan kembali bersama persembahan kawan artis. Erik hanya membacakan, kita serahkan bersama satu penampilan. Siapa tuh? Neng Ani ya? Neng Rina Lulabi. Neng Fitri Handayani. Yang mana sih yang benar? Oh, berdua. Oke, bersama Neng Fitri Handayani. Oke. Nah, kalau ini Om Koyo tahu lagunya nih. Benar? Apa nih lagunya? Judulnya apa nih? Jambu Alas ya kalau gak salah ya. Oke. Kelingan manis esemi, acur kelingan ramah kemuyune, tresnolan asih kasih sayangi. Koyo yang tadi pacare sayangnya wis tuwe bojo, nanging aku sisa ini sisa aku wis kadung tresno ana longso asik bro rasane ati. Mas Koyo melu duweni asik. Jambu Alas kulite ijo, sing dikat kasuwes duwe bojo. Ada gula ada semut, durung rondo ojo direbut. Sini dong. Kuabli dari kawi. Astrolani. Dari hati, ora bakal ganti. Ini Mas Koyo padahal lagunya ini gatel. Mas Koyo. Sumpah janji arep sehidup
Berarti itu artinya kayaknya kutunggu jandamu begitu ya? Tahu. Kayaknya begitu. Benar Mas Koy ya? Kayaknya segitu. Ya, nangirin lalu lagi. Iya, buat yang punya depan, Ibu. Aduh, belum ngantuk ya, Teh? Belum, apalagi? Lagunya dangdut. Apalagi, Neng cantik. Kalau tarik aku, angkat tangan. Nggak mau joget di sini, goyang lagi, ayo. Yuk. Apa lagunya? Kayak uji nyali ya? Audisi. Audisi. Apaan sayang lagunya? Ah? Nyonya Nova. Nyonya Nova. Tete Daci. Tete Daci, lagunya apa Tete Daci? Apa? Hah? Hah? Pak Haji? Ya, budek. Tohir. Pak Haji, Anyong. No.
katanya yang beat. Tuh udah araban apa karmel teh? Dayuni. PR. PR. Thank you.
terus lagi. Bunda Emi. Sampai
Kak Noval. Iya. Kakak Noval, terima kasih banyak. Ini jarang-jarang, kalau enggak sampingnya bontot, Eman ikut-ikut joget. Jarang banget. Lah jarang banget. Ininya ada banyak. Satu bisa jadi kecapean. Bisa jadi juga lagi bete begitu. Iya. Sampai keringetan itu. Lagunya apa lagi? Suara saya ngabis. Oh ya, buat si Om lagunya Kopi Lambada, nanti kita putar. Teteh lagunya apa lagi? Hah? Oh ini dulu. Oke. Om Mas Koyo malam hari ini sangat luar biasa. Ini olahraga malam namanya. Kalau kata Nyonya Noval, asam uratnya udah mulai ini, ya enggak? Nah, iya benar. Aduh. Lagunya banyak Mas Koyo. Tadi apa? Cewu Kuto. Terus pokoknya lagu yang joget-joget lah ya. Edisi malam hari ini teman-teman pilihan kembali kami persembahkan. Tentunya masih bersama keluarga besar Runjani Studio Music. Insyaallah kesempatan malam hari ini menyuguhkan menghadirkan yang terbaik ya. Untuk itu dipersilakan buat para tamu dan undangan. Ini keluarga besar Tuan Hadiat semuanya. Ini ngomong-ngomong pengantin kemana nih pengantin? Hah? Ya Allah. Ini kode. ya. Pokoknya kita kasih yang enak-enak ya. Kalau tadi satu persembahan bersama Neng Fitri Handayani, Neng Rina Lulabi. Kali ini yang punya Kopi Lambada dari keluarga besar Besan, kita serahkan saja bersama Neng Ani Anzani akan berduet vokal bersama Neng Fitri Felani. Keluarga besar, iya. Jadi kerja keras semangat, dia double. Biasanya nggak kepake gini nih. Biar dia diet sekali ya, olahraga malam. Iya, Kopi Lambada. Oke, buat siapa lagunya? Yang di depan. Oh, yang di depan. Oke, udah buat siap-siap. Semuanya ya, harus siap dong. Oh, besan. Oh, oke. Harus siap ya, nama besan ya. Okay. Buat Nyonya Noval masih ya, ditunggu masih di sini. Buat yang punya depan semuanya ya. Ya, ada Bang Tijay, Kak Ida Serkan di KSB yang lagi nonton. Kita goyang lagi. Dengar musik lambada
kasih banyak Pak Haji. Goyangnya mantap. Sehat Pak Haji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih gagah banget. Gagah dong Ci. Yang muda aja kalah jogetnya. Kalah dong Ci. Dia udah berapa kali naik. Iya. Yang muda-muda belum pernah naik ya Ci ya? Hah? Belum semua naik ya? Belum, masih Pak Haji juga loh yang kuat. Iya udah, berarti gak ada tanding deh Pak Haji. Ah, rumahnya mana Pak Haji? Oh yang tadi mana? Ya, iya. Pak Haji yang tadi di sana duduk ya? Oh iya. Mampir deh. Ya ntar mampir. Kali gua bebekelan. Ntar mampir ya Pak Haji ya, mau pulang ya. Ah, sinyal. Pak Haji, Bu Haji ada gak? Oh udah gak ada Bu Haji, oh gak ada. Gak ada Bu Haji, udah ya. Gak ada. Pak Haji ada anaknya mampir. Masih umur 28 gitu Pak Haji. Nyari anaknya. Mana Pak Hajinya? Hah? Cocok, itu sawah punya siapa yang belakang? Oh punya Pak Haji, yuk Pak Haji pulang. Itu siapa yang belakang Pak Haji? Oh punya Pak Haji, Ci boleh deh aku tinggal aja sini jangan iya. So pulang lagi. Karena sawah belakang gede banget. Tuh, gak ada yang masak. Ya gak bisa masak Pak Haji gimana dong. Bisanya minta setiap, duit kalau dia. Setiap hari beli nasi padang gimana dong Pak Haji. Iya, gimana ini? Udah capek apa belum yang depan? Hah? Udah lemas. Udah lemas. Tinggal nunggu penantian ini ya. Jam berapa kira-kira, Om? Hah? Oh. Iya, Teteh Haji enggak joget lagi sini. Mumpung masih ada. Besok mau udah entar malam mau udah pulang sini. Udah lemas. Masih buat Bapak Joing, spesial buat keluarga besar Bapak Ibu Hajar. Teh Daci pengen disayang lagu siapa ya? Lagu siapa coba? Ah? Dian? Dian Ani? Lagu siapa ya? Enggak tahu aku. Kayaknya belum ada. Buat Neng Uli lagi streaming di rumah, buat S3, Bang Pijay. Pak Haji udah nungguin tuh, mau jemput lagi. Kak Ida juga nonton ya. Lagunya buat siapa Ci? Spesial buat. Indahnya cinta jauh.
Oh, goyang nasi Padang lagi. Padang lagi. Iya, Teh Daci Maha Cinta lagunya. Iya, abis ini nih goyang nasi Padang lagi katanya lapar. Si goreng kalau enggak. Ah, udah tutup nasi Padangnya. Oh, udah tutup Teh katanya. Enggak, tapi salah. Kau udah lapar. Eh, jangan malu-maluin, kopinya belum. Eh. Dia ketagihan goyang nasi Padang. Iya, enak kayaknya, Ci. Kalau goyang nasi Padang, ampar-amparan dong. Nasi Padang digoyang, jangan dibuka dulu lah, Ci, digoyang dulu. Iya benar kan kak? Buat Nyonya Noval beserta pasukan Mama Mila. Satu lagi siapa lupa? Bunda Mia. Oke. Okay. Ayo Pak Haji. Runjani Studio. Kuat. Bunda siapa? Oke. Okay.
daripada nambah. Alhamdulillah, makasih banyak ya buat semuanya ya. Iya, Teh Daci mana? Jadi Maha Cinta duet yuk nyanyi. Ayo. Tadi bisa nyanyi loh. Ayo, kita satu tembang lagi. Gimana? Siapa yang mau nyanyi? Boleh? Kak, ayo. Ayo, Teh Daci ayo sini sayang. Duet sama Nci Ani iya. Ya. Lagunya Maha Cinta ya? Apa-apa tadi? Ayo, Teteh udah pegang dua mic nih. Kau yang selalu ku dambakan, kau yang selalu ku rindukan.
lagi mau kemana? Seiring berakhirnya lagu tadi, sekaligus mengakhir perjumpaan semuanya bergabung bersama Rejani Studio. Kalau ada empat orang tua bilang, kalau ada sumur yang tak bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa dan bersua kembali. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, melangkumingkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rejani.